Hai semuanya, kembali lagi di Nah Itu Dia Sports. Dalam video kali ini, kami akan menyampaikan hasil pekan pertama Liga Profesional Arab Saudi 2023-2024 yang berlangsung pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 beserta daftar klasemen, daftar top scorer, daftar top assist, dan daftar top clean sheet sementara. Berikut hasil pekan pertama Liga Profesional Arab Saudi 2023-2024, hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023. Al-Ettifaq menang 2-1 versus Al-Nasir. Al-Shabab imbang 1-1 versus Al-Ahdud. Berikut hasil lengkap pekan pertama Liga Profesional Arab Saudi 2023-2024. Al-Ahli menang 3-1 versus Al-Hazim. Al-To'i menang 1-0 versus Damak. Al-Faiha menang 3-1 versus Al-Khalij. Al-Riyad menang 1-0 versus Al-Wehda. Al-Fateh menang 1-0 versus Al-Taun. Al-Ra'id kalah 0-3 versus Al-Ittihad. Abha kalah 1-3 versus Al-Hilal. Berikut daftar klasemen sementara Liga Profesional Arab Saudi 2023-2024, peringkat 1 sampai 9. Al-Ittihad berada di puncak klasemen sementara dengan mengoleksi 3 poin hasil dari 1 pertandingan. Daftar klasemen sementara Liga Profesional Arab Saudi 2023-2024, peringkat 10 sampai 18. Al-Ra'id menempati dasar klasemen atau peringkat ke-18 dengan 0 poin hasil dari 1 pertandingan. Berikut daftar top scorer sementara Liga Profesional Arab Saudi 2023-2024. Torehan 3 gol menempatkan Roberto Firmino dan Malcolm di peringkat 2 teratas. Daftar top assist sementara Liga Profesional Arab Saudi 2023-2024. Berikut daftar top clean sheet sementara Liga Profesional Arab Saudi 2023-2024. Sekian video kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.